Hai semua, aku Ida Yuliani. Selamat datang di Dapur Kemuning. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video aku kali ini semuanya dalam keadaan sehat. Sesuai dengan gambar, di sini aku akan bikin salah satu resep makanan khas Lamongan yang terkenal sampai ke luar negeri, apalagi kalau bukan soto. Pengen tahu bagaimana aku bikinnya dan apa saja bahannya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum menonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Dapur Kemuning dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kemuning. Terima kasih, selamat menonton. Di sini sudah aku siapkan 500 gram daging ayam. Ini aku gunakan bagian dada. Dan untuk bumbunya di sini ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah kemiri, setengah ruas jahe, setengah ruas kunyit, 3 batang serai, setengah ruas lengkuas, 1 batang bawang daun yang udah aku iris, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Dan di sini juga ada merica bubuk, ini aku gunakan setengah sendok teh. Kemudian di sini ada 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, di sini aku sudah didihkan air, lalu aku masukkan daging ayam. Sudah keluar kotorannya seperti ini, buang saja ya bagian kotorannya. Nah, biarkan hingga ayamnya empuk. Untuk bahan koyanya di sini sudah aku siapkan 4 siung bawang putih yang udah aku goreng dan 4 buah kerupuk. Nah, di sini aku masukkan bawang putih, kerupuk. Kerupuknya aku hancurkan. Sisihkan dulu ya. Ini bumbu yang aku haluskan, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan juga kemiri. Sudah halus seperti ini, sisihkan dulu ya. Nah, di sini aku sudah panaskan minyak, lalu aku masukkan bumbunya. Dan untuk airnya tadi ini aku gunakan 1500 ml ya. Selanjutnya aku masukkan garam dan juga kaldu bubuk.
bahan pelengkapnya di sini sudah aku siapkan suun. Kemudian di sini ada kol. Oh ya. Ayam yang udah aku iris. Sambal. Ini sambalnya untuk cabenya cuma dikukus, langsung diulek saja. Tomat, telur, jeruk nipis, seledri, dan juga bawang goreng. Nah, kuahnya juga sudah aku siapkan di sini. Lalu aku tambahkan kol.